Assalamualaikum cikgu, assalamualaikum kawan-kawan, assalamualaikum semua. Hari ini saya akan bercerita tentang bangau ibu ikan. Sebelum itu, nama saya Amrul Ashraf bin Jamali dari sekolah tahun 2 SK Tanjung Agung. Hari ini COVID-19, kita tak boleh keluar rumah, selalu nanti demam, batuk dan sesama. Okey, hari ini saya akan bercerita tentang bangau menipu ikan. Di tepi sebuah hutan terdapat sebuah kolam. Air itu sudah hampir kering. Ikan berasa susah hati. Pada suatu hari, datanglah seekor bangau. Bangau berpura-pura menolong ikan. Kamu semua akan berpindah dari kolam ini. Dekat sana ada kolam yang tak tiada kering. Ikan pun setuju. Bangau mengambil ikan satu persatu. Tapi apabila bangau mengambil ikan tapi dimakannya, tapi giliran ketam pula berpindah dari kolam kering itu. Apabila dalam perjalanan ke berpindah dari kolam kering itu, ketam ternampak banyak tulang ikan kat bawah. Lalu ketam tahu bangau tu penipu. Lalu ketam menyepit leher bangau. Matilah bangau. Pengajaran dari cerita ini ialah jangan sekali-kali berbuat jahat. Setiap perbuatan